perkahwinan dan membesarkan anak-anak adalah satu tanggungjawab yang besar. Dan sebagai pasangan dan ibu bapa, setiap orang wajib memikul peranan masing-masing dan mendidik anak-anak melalui contoh yang baik. Tetapi pada hari ini, lelaki yang kita akan bahas memang lain daripada apa yang Abang Boy describe tadi. Seorang lelaki yang sanggup melakukan apa saja demi kepuasan nafsunya. Mamat ni adalah lelaki yang langsung tak ada rasa bersalah atas tindakan kejamnya. Yang paling jijik adalah dia melakukan benda ni kepada family dia sendiri, guys. Terus terang, dalam banyak-banyak kes yang Abang Boy dah cover, kes yang berkenaan dengan family memang buat darah Abang Boy berdedih. Seperti biasa, takkan Abang Boy seorang je nak bad mood kan? Abang Boy kenalah share dengan korang supaya korang juga boleh jadi bad mood macam Abang Boy. So, tanpa membuang masa, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat like appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 3 November 1994, 20 km daripada bandar Tokyo, kota pelabuhan Yokohama, dikejutkan dengan penemuan satu guni yang terapung di permukaan air berdekatan dengan pantai. Tak ada apa yang mencurigakan pun, tetapi bila mereka mendekat, terdapat satu bau yang sangat busuk keluar daripada guni besar tu. Pihak polis telah dihubungi dan mereka mengangkat beg guni itu. Apa yang mengejutkan adalah terdapat seorang mayat wanita yang dah kembung terperosok dekat dalam guni itu. Pada mulanya, polis dan orang ramai tak berapa kisah sangat pasal penemuan tu. Sebab mengikut statistik, sebanyak 1,200 kes pembunuhan dilaporkan setahun dan kebanyakan kesnya adalah di sekitar Tokyo dan bandar-bandar berdekatan. Polis hanya mengikut prosedur je. Mereka telah mendapatkan unit penyelam untuk mencari bahan-bahan bukti yang boleh digunakan untuk menangkap pembunuh dalam kes ni. Diorang tak mengharapkan apa-apa sangat pun. Tetapi semuanya berubah selepas 8 hari daripada penemuan mayat pertama. Penyelam menemui dua lagi beg guni yang seakan sama di dasar laut. Kedua-dua beg ni kelihatan lebih kecil daripada beg yang pertama diorang jumpa tu. Bila diorang buka, terdapat dua mayat baby, guys. Satu mayat baby lelaki berumur 1 tahun dan satu lagi mayat kanak-kanak perempuan berumur 2 tahun. Ketiga-tiga mayat ni ditemui di tempat yang sama menggunakan beg guni yang hampir sama, merumuskan yang pembunuhnya adalah orang yang sama juga. Mayat pertama yang diorang jumpa itu adalah seorang wanita yang berumur 31 tahun yang bernama Aiko, penduduk tetap Tsukuba, lebih kurang 50 km daripada bandar Tokyo. Dalam kes-kes pembunuhan seperti ini, suspek utama selalunya adalah family terdekat. Tiga hari sebelum penemuan mayat tiga beranak ni, satu laporan kehilangan telah dibuat oleh suami mangsa, seorang doktor muda yang berumur 29 tahun bernama Dr. Iwao Nomoto. Semasa polis pergi ke rumahnya untuk memberitahu kematian isteri dan anaknya, Iwao seakan terkejut dan bersedih atas apa yang berlaku. Dia semacam tak percaya yang ada orang sanggup membunuh isteri dan dua orang anak kecilnya. Disebabkan dia adalah ahli keluarga terdekat, dia telah dipanggil ke balai sebagai saksi untuk memberi keterangan terperinci tentang apa yang berlaku di hari kehilangan ahli keluarganya. Semasa dalam bilik interview, Iwao memberi keterangan macam tak ada apa yang berlaku. Air matanya dah tak ada dah dan dia kelihatan tenang semasa memberi statement. Tetapi ada benda yang mencurigakan tentang Dr. Iwao ni. Di pergelangan tangannya terdapat seperti kesan cala dan luka, dan kesan tu kelihatan seperti dilakukan beberapa hari lepas. Untuk tidak membuatkan suspek ni curiga, inspektor yang bertugas ni bertanyakan tentang luka di tangannya. Iwao menjawab yang luka tu dilakukan oleh cakaran anjing kesayangannya. Polis dah suspek dah yang si Iwao ni ada kena-mengena dengan pembunuhan ni. Diorang tak boleh nak buat apa-apa disebabkan tak ada bukti yang kukuh yang dapat mengaitkan dia ni dengan pembunuhan isteri dan anaknya. Berita tentang penemuan mayat tiga beranak ni telah mendapat liputan meluas dan menggemparkan seluruh Jepun. Kalau ini kes biasa-biasa je, mungkin orang takkan ambil peduli. Tetapi ini pasal siri pembunuhan seorang wanita dan dua baby kecil.
memang kacau lah sesiapa yang mendengar. So anyway, selepas berita ni tersebar, satu persatu latar belakang Aiko telah diketahui umum. Dikatakan yang si Aiko ni adalah seorang GRO dan mempunyai selera yang tinggi. Dikatakan dia suka membeli barang-barang yang mahal dan branded. Mereka sekeluarga sebenarnya bukanlah orang yang kaya dan memang tengah struggle, tetapi si Aiko ni langsung tak peduli. Kalau apa yang dimintanya tak dapat daripada suaminya, dia akan meminta daripada customer kelab malam tempat dia bekerja. Walaupun pandangan masyarakat dah mula mempersoalkan kehidupan tak bermoral Aiko ni, tetapi benda ni semuanya kabar angin je, disebarkan oleh suaminya. Semasa proses pencarian bukti, polis telah menjumpai diary milik Aiko yang describe kehidupan perkahwinan mereka memang tak seperti yang dijangkakan. Menurut diary tu, punca keretakan rumah tangga diorang ni adalah berpunca daripada Dr. Iwao sendiri. Disebabkan Dr. Iwao ni mempunyai perempuan simpanan dan sering keluar berpoya-poya. Sekali lagi, Dr. Iwao telah dipanggil dan kali ni adalah sebagai seorang suspek. Polis beranggapan yang kalau betul apa yang dikatakan dekat dalam diary tu, yang Dr. Iwao ni berlaku curang, ini mungkin menjadi motif terkuat untuk membunuh isteri dan anak-anaknya. Memang dia tak mengakulah cerita dia. Mana ada orang gila mengaku dia gila, betul tak? Tetapi benda ni tak lama guys. Semasa dalam tahanan reman, polis telah berjaya mendapatkan satu rakaman CCTV tempat berdekatan dengan mayat tu ditemui. Dekat dalam CCTV tu terdapat satu rakaman kereta yang didaftarkan kepada Dr. Iwao telah terakam di tempat kejadian. Selepas menyedari yang dia tak ada alasan dah untuk menyelamatkan diri, dia terus mengaku. Pada 25 November, 3 minggu selepas mayat ditemui, Dr. Iwao Nomoto telah mengaku bersalah membunuh dan membuang mayat isteri dan anak-anaknya dari jambatan Beautiful Wife Bridge. Semuanya disebabkan perempuan lain. Iwao Nomoto ni dibesarkan di perkampungan di daerah Ibaraki, Jepun. Dia adalah pelajar cemerlang di sekolah. Dan selepas tamat persekolahan, dia telah diterima masuk untuk melanjutkan pelajaran dia di Universiti Perubatan di Tokyo. Dia adalah orang yang pertama dekat dalam keluarganya yang berjaya dalam hidup. Adik-beradiknya yang lain bekerja biasa-biasa je. Dia telah bertemu Aiko semasa dia menghadiri satu sesi permainan tenis di klub pada tahun 1990. Pada ketika ini, Iwao berumur 25 tahun dan bekerja sebagai seorang pelatih doktor di hospital tempatan. Dan Aiko pula berumur 27 tahun dan adalah seorang jururawat di hospital yang sama. Pada ketika itu, Iwao sebenarnya sudah mempunyai teman wanita. Akan tetapi disebabkan terpukau atas kecantikan Aiko, mereka mula menjalinkan hubungan. Dia sanggup break up dengan teman wanita lamanya disebabkan Aiko. Memang cinta pandang pertamalah senang cerita. Tak lama selepas tu, mereka decide untuk tinggal bersama. Dan selepas tu, accident lah pula. Aiko ni mengandung. Tetapi apa yang peliknya, selepas mendapat tahu yang Aiko ni mengandung anak pertama mereka, Iwao start balik perangai lamanya. Dia keluar berpoya-poya dan menjalinkan hubungan dengan perempuan lain. Anyway, terjadilah pergaduhan besar di antara Iwao dan Aiko. Aiko memberikan ultimatum, kata putus. Sama ada nak berhenti berpoya-poya atau Aiko akan meninggalkan Iwao dan bawa bersama anak dalam kandungannya. Iwao pun akulah dengan kehendak Aiko dan mereka berkahwin tak lama kemudian. Selepas tamat tempoh latihan, Iwao ditawarkan untuk bekerja di sebuah hospital di Bandaraya Tokyo. Hospital tu jauh lebih besar dan income-nya lebih lumayan. Walaupun gaji dia banyak, tetapi Iwao ni sebenarnya menghadapi masalah kewangan disebabkan hutangnya yang banyak. Semasa dia bekerja sebagai pelatih, dia ni selalu keluar pergi kelab malam dan berbelanja macam orang kaya. Padahal dia tak ada duit pun. Oleh kerana ingin dilihat kaya dan untuk impress skandal-skandalnya, dia telah meminjam Along. Tak cukup dengan tu dia telah membeli 3 apartmen mewah di daerah Kobe dan Osaka. Dan setiap bulan dia memang sempatlah nak bayar balik pinjaman bank. Dengan niat nak menolong Iwao, Aiko ni terpaksa melakukan 2 kerja guys. Pada siang harinya, dia bekerja sebagai pembantu jururawat. Tetapi pada malam harinya, dia kerja pula sebagai GRO di kelab malam. Dia sanggup buat 2 kerja untuk menampung pembelanjaan keluarganya. Tak cukup dengan tu, dialah juga yang menjaga anak. So cerita pasal Aiko ni saja suka-suka nak kerja kat kelab malam dan boros berbelanja tu, semuanya adalah berita palsu yang disebarkan oleh tak lain tak bukan suaminya sendiri. Benda yang lagi memerikkan adalah bila Aiko mendapat tahu yang Iwao mempunyai skandal dengan rakan sekerjanya.
nurse-nurse yang bekerja sekali dengan Aiko tu kebanyakannya telah menjalinkan hubungan intim dengan husband kesayangannya. Korang bayangkan, si Aiko ni sanggup bersusah payah untuk keluarganya, tetapi si Iwao ni main kayu tiga pula di belakang. Nak menambahkan lagi sakit hati si Aiko ni, extra income yang diperolehi daripada kerja JRO tu digunakan oleh husbandnya untuk berbelanja skandal-skandalnya. Hei, siapa tak panas? Korang tahu tak, 3 apartmen yang dibeli oleh Iwao adalah sebenarnya hadiah kepada perempuan-perempuan simpanannya. Serius tu. Memang jibao punya perangai. Macam bajang. Bila Aiko dapat tahu pasal semua benda ni, of course lah siapa tak mengamuk. Last-last Aiko menuntut cerai daripada Iwao. Dia menuntut wang papasan sebanyak $1,000,000 dan $10,000 untuk pembelanjaan anak-anaknya setiap bulan. Iwao memujuk isterinya untuk bertenang dan berjanji dia takkan mengulangi perangainya. Entah macam manalah, si Aiko ni boleh cair pula dengan pujuk rayu si Iwao ni. Dia bagi pula peluang kedua. Perangai dia okey sekejap. Iwao kelihatan seperti cuba sedaya upayanya untuk menggembirakan Aiko, tetapi selepas mereka mendapatkan anak kedua, dia mula balik perangai lamanya. Pada masa ni, Aiko dah berputus asa dah. Dah give up dah. Dah tak tahu nak buat apa dengan perangai si jantan ni. Aiko last-last memberi kata dua kepada Iwao. Kalau nak berpoya-poya pun pergi je lah. Tetapi jangan sampai tak balik rumah. Dan weekend, spend hanya untuk familynya sahaja. Itu je syarat yang dikenakan ke atas Iwao. Itu dah give up habis dah tu. Walaupun macam tu, Iwao langsung tak pedulikan Aiko dan anak-anak. Kadang-kadang tu sampai seminggu tak balik rumah, guys. Last-last Aiko bertindak untuk tidak menolong Iwao membayar balik semua hutang-hutangnya. Aiko mula berbelanja untuk dirinya dan anak-anak kesayangannya sahaja. Dalam temubual polis, menurut Iwao, pada pukul 5 pagi 29 Oktober, selepas mendapat tahu yang Aiko sudah tidak lagi membayar hutang Iwao, mereka bergaduh besar. Dan dalam pertengkaran tu, Aiko bertindak menjerut lehernya sendiri. Dia dah betul-betul tak tahan dengan perangai suaminya. Dia mengugut Iwao untuk membunuh diri dan dia telah pastikan yang semua staf di hospital tempat mereka bekerja tahu akan perangai si Iwao ni. Memang cuak lah member. Yelah, dia takutlah kalau bos-bos dapat tahu yang perangai dia ni. Memang confirm-confirm kena buang kerja. Tanpa berfikir panjang, dia terus menarikkan tali yang dah terjerut dekat leher Aiko tu dan mengetatkan jerutan tu. Sebelah lagi tangan Iwao ni telah menutup mulut dan hidung Aiko untuk melemaskannya. Tak berapa lama, Aiko sudah tidak lagi bernyawa. Setelah mencabut nyawa Aiko, Iwao beranggapan yang anak-anaknya mungkin takkan hidup happy selepas dia dicampakkan dekat dalam penjara sekiranya kantoi. Dia mengambil keputusan untuk menamatkan nyawa anak-anaknya pula. Dia telah mencekik kedua-dua anaknya yang tak bersalah tu. Gila mamat ni. Serius guys. Abang boy tak boleh brain kot. Baby kot yang dibunuh tu. Pada keesokan harinya, Iwao masih lagi pergi kerja di hospital macam biasa. Walaupun selepas menamatkan nyawa isteri dan anak-anaknya. Sambil-sambil buat kerja tu, dia tengah cari idea macam mana cara terbaik untuk melupuskan mayat yang masih ada dekat rumahnya. Bila habis kerja, sampai-sampai je di rumah, dia telah meletakkan tiga-tiga mayat tu dekat dalam beg guni dan memuatkannya dekat dalam kereta. Dia telah mengikat sekali dengan batu untuk dijadikan pemberat. Dia decide untuk mencapakkan mayat-mayat mereka ni kat dalam laut di pelabuhan Yokohama. Tetapi kan, korang nak tahu tak apa yang setan ni buat? Memang tak boleh brain tau. Dia tak pergi ke pelabuhan straight away tau. Dia singgah dulu ke kelab malam dan rumah pelacuran. Mayat isterinya masih dekat dalam kereta dia tau pada masa ni. Memang perangai. Selepas habis bayar bil air, barulah dia pergi ke jabatan Beautiful Wife Bridge di Yokohama dan membuang mayat-mayat tu ke laut. Dia kemudiannya balik dan tidur macam tak ada apa-apa yang berlaku. Besok paginya, dia telah pergi ke agensi pelancongan dan book satu trip ke Hokkaido dengan perempuan simpanannya. Selepas tu, barulah dia melaporkan kehilangan isterinya di balai polis berdekatan. Dia confident yang mayat isteri dan anak-anaknya tak ditemui dan segala perkara terkutuk yang telah dilakukan tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi sangkaan Iwao meleset apabila beberapa hari selepas tu mayat isterinya ditemui terapung. Rakaman CCTV dan juga diary milik Aiko telah dijadikan bahan bukti kukuh dalam pendakwaan Iwao. So far, apa yang kita tahu ni adalah daripada pengakuan Iwao sahaja dan dia mengatakan yang benda ni terjadi disebabkan dia hilang pertimbangan pada saat tu. Tetapi polis menemui beberapa bahan bukti yang bercanggah dengan pengakuan Iwao ni.
Dalam bedah siasat, doktor mendapati terdapat coklat yang masih solid dekat dalam perut anak lelakinya. Kalau nak diikutkan, coklat mula mencair dalam suhu 35 darjah Celsius dan mengambil masa lebih kurang dalam sejam untuk isi perut mencairkan coklat tu. Kalau nak diikutkan timeline yang diberikan oleh IWO, dia mengatakan yang dia membunuh isteri dan anaknya di antara pukul 5 hingga 5.30 pagi. So ini bermakna anaknya makan coklat di antara pukul 4.30 hingga 5.30 pagi. Agak mustahil sebab IWO sendiri mengatakannya anaknya sedang nyenyak tidur pada masa pembunuhan. Ada lagi satu pencegahan. Kawan kepada Aiko telah bertemu dengan Aiko pada pukul 8 malam pada 28 Oktober. Dan pada masa tu, anak-anak Aiko sedang disuap makan coklat oleh Aiko. Dan dia telah beredar daripada rumah tu pada pukul 8.30 malam apabila IWO ni balik daripada kerja. So, ada kemungkinan yang masa terjadinya pembunuhan tu adalah di antara pukul 8.30 hingga 9.30 berdasarkan bukti coklat tu. Ada lagi satu bukti yang masih lagi menjadi misteri. Ikatan kepada beg plastik mangsa juga berbeza-beza. Dua di antara beg tu diikat dengan ikatan yang biasa je, tetapi satu guni telah diikat dengan ikatan yang sangat spesifik. Ikatan ini adalah ikatan Tawara Musubi. Ikatan ni adalah ikatan yang selalunya digunakan oleh para petani untuk mengikat kampit beras yang besar. Kalau korang ingat, IWO dilahirkan dalam keluarga petani dan ada kemungkinan yang IWO tahu ikatan tu. Tetapi semasa IWO diarahkan untuk melakonkan semula aksi pembunuhannya, dia ikat beg guni tu menggunakan ikatan yang biasa je. Dia sebenarnya tak tahu pun ikatan Tawara Musubi ni. So ini mewujudkan kemungkinan ada orang kedua yang membantu IWO dalam pembunuhan Aiko dan anak-anak. Now, kenapa Abang Boy mention benda ni? Sama ada pembunuhan ni terjadi disebabkan dah plan ataupun disebabkan hilang pertimbangan, sebenarnya mempengaruhi keputusan mahkamah dalam menjatuhkan hukum. Kalau pembunuhan ni didapati memang dah plan awal-awal, hukumannya adalah hukuman mati. Semasa perbicaraan, pendakwa raya susah nak membuktikan yang si IWO ni ada rakan subahat walaupun terdapat bahan bukti. Akhirnya pada 29 Januari 1997, mahkamah mendapati yang IWO ni bersalah atas tuduhan membunuh isteri dan anak-anaknya tanpa niat dan dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat. Salah satu sebab kenapa mahkamah memutuskan yang setan ni tak layak dihukum gantung adalah kerana testimoni rakan-rakan sekerja IWO. Dorang mengatakan yang IWO ni banyak berjasa menyelamatkan nyawa pesakit dan juga adalah rakan sekerja yang dihormati. Memang macam bulan bintang lah dorang describe si IWO ni. Tak cukup dengan tu mahkamah juga menerima 3,000 petisyen untuk mendesak mahkamah meringankan hukuman ke atas IWO. Macam setan kan? Menurut kenyataan rasmi mahkamah, Dr. IWO Nomoto telah bersalah membunuh isteri dan kedua anaknya tanpa niat dan kes ni telah dianggap selesai. Selesai ke? Apa korang rasa? Adakah si setan ni layak hidup selepas apa yang dilakukan? Sayang doh, hanya disebabkan seorang nyawa anak-anak kecil yang tak bersalah telah direntap dengan sangat kejam. Kalaulah anak-anak ni masih hidup, sekarang ni mereka berumur dalam lingkungan 30 tahun. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Dan kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.